Assalamualaikum, nama aku Adan daripada Kefik. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuts sound around. So if you coming up the street. Hari ni aku nak buat bike check basikal Liberty. Aku start daripada frame. Apa yang aku gunakan? Liberty version 3 jet black, size 52 alloy 6061. Berat dia lebih kurang 2.08 kg. Liberty ni dia menggunakan headset seal bearing non tapered. Spacer aku gunakan 3 untuk lebih tinggi. Aku pergi kepada crank. Crank yang aku gunakan piece BCD 144 48T, BB hollow. Rantai aku gunakan diamond tag rantai track Cork Novatec size 17T. Pedal aku gunakan speed gear, seal bearing dan strap naughty. Dia tebal lah, senang nak masukkan kita punya kaki. Okey, stem aku gunakan brand Uno 6061, alloy juga. Panjang dia 80mm, degree lebih kurang 6 degree. Riser aku gunakan bar riser. Kenapa aku pakai riser? Sebab senang nak handling kita. Nak wheelie pun sedap. Nak hiking naik bukit pun layan. Okay, grip aku gunakan fabric sebab grip dia lembut. Nak pegang pun tak kematu tangan. Wheelset, wheelset yang aku gunakan ni custom. Hub yang aku gunakan Novatec 32. Dan wall dia double wall daripada Nova Regina. Sama juga kat depan 32. Aku buat dia punya jari dia, lidi dia straight. Okay, tayar yang aku gunakan Continental Ultra Sport size 25. Yang belakang sama juga Continental size 28. Okay, sebelum ni aku guna tayar depan belakang 28. Pakai 28 depan sangkut sikit. So tak syok lah dia bunyi-bunyi macam seret-seret kan. Saddle aku menggunakan Fizik. Aku tak tahu nak sebut lah ni lah. Rasanya Rewon kot. Okay, dan seat post sama macam stem tadi, Uno 6061 alloy. Okay guys, setakat ni aku boleh share setup basikal aku. Okay, jangan lupa follow kami Kfix dekat YouTube, IG, dan korang boleh subscribe, korang boleh komen dan korang boleh share korang punya setup. Okay, support.